Amén. Kami bersyukur atas nama Kementerian Kesehatan karena pemerintah Kota Pekanbaru bisa menyediakan fasilitas rumah sakit yang cukup bagus. Yang cukup bagus secara fisik bagus. Gitu. Nah, nanti perlu ke depan bagaimana mengisi rumah sakit ini, mengisi itu fasilitasnya, nanti kompetensinya dan untuk layanannya menjadi lebih baik. Itu tugas bersama, bukan hanya tugas pemerintah daerah, tapi juga tugas manajemen rumah sakit, juga dokter-dokter, termasuk nanti masyarakat harus ikut bagaimana memiliki rumah sakit ini agar rumah sakit ini manfaatnya nanti. Rumah sakit ini diperuntukkan bukan juga untuk masyarakat Kota Banjarbaru, juga lebih luas lagi untuk masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Dan rumah sakit Kota Banjarbaru ini nanti akan ditingkatkan menjadi rumah sakit rujukan. Salah satu rumah sakit rujukan karena rumah sakitnya cukup representatif, sangat bagus sekali. Kita mengharapkan bahwa rumah sakit ini harus cepat dilengkapi dengan alat-alat kesehatan yang memadai. Karena fasilitas-fasilitas sarana kesehatan lainnya ini sangat diperlukan, ditambah lagi dengan sumber daya manusianya atau dokter-dokter ahlinya.